Pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep hari ini menyambangi kantor Dewan Perwakilan Pusat Partai Nasdem pada Senin siang. Kaisang yang didampingi oleh anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka tampak hadir mengenakan setelan jas rapi saat memasuki gedung Nasdem Tower di Gondangdia, Jakarta Pusat. Kedatangan Kaisang disambut oleh Ketua Fraksi Partai Nasdem, Robert Rowe, beserta jajaran dari Partai Nasdem. Silaturahmi Kaisang ke markas Partai Nasdem hari ini adalah untuk membahas pilkada di wilayah Indonesia Timur dan Pulau Jawa, serta memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Dan tadi juga kami saling berkolaborasi di beberapa daerah, khususnya di Indonesia Timur, dan ada juga yang di beberapa di Pulau Jawa.